Halo guys, balik bersama gue Richard di channel Crispinus. Dan kali ini kita main Resident Evil 2 Remake versi demo baru keluar kemarin mungkin. Jadi kita akan coba mainin. Excitednya para N ya. Oh iya, bahasa Inggris tentunya, subtitle on, headphone, real time apa gue gak tahu. Ya langsung aja, terus pasti. Untuk brightnessnya kita nggak usah terlalu terang ya, kayak ya sinilah, kayak sinilah. Oke, terserah. Just apa nih? Confirm, decrease. Oke, confirm. Bukan ini. Oh no, tidak. Terima kasih guys. Resident Evil 2. Cuy. Cuy, mantap jiwa. Tapi ini masih demo. Gamenya rilis tanggal 25 dan ini cuma 30 menit. Jadi gue dikasih 30 menit mainin versi demonya, habis itu udah expire gitu. Soalnya kita start. Gede banget suaranya, cuy. Mau ke option dulu, kecilin suaranya. Audio BGM-nya, sound effect-nya juga kecilin. Oke. Return-nya. Kalian bisa beli nih game. Harganya 499.000 ya. Anggap 500.000 lah ya, bisa beli. Lumayan mahal. Demonya kalian bisa download di Steam, di Resident Evil 2. Cari aja Steam, di Steam Resident Evil 2. Terus download demonya. Ukurannya 8 GB lah, 7 GB, 8 GB lebih. Jadi ya wish, mantep dia. Walaupun rada-rada nge-lag, tapi bodo amat. Penting main gitu lah. Nantilah gue setting-setting, cuma dikasih 30 menit doang, cuy. Oh, gimana baliknya? Look around, oke. Ini save ya. Ya dan ini ntar sensitivity-nya nih guys ya. Oke. Bolehlah, nggak masalah. Jadi ini storage-nya. Jadi yang belum tahu Resident Evil 2 Remake ini apa, ya ini game remake ya, game remake. Cuma game originalnya itu di game burik. Grafiknya parah banget untuk Resident Evil 2 yang aslinya gitu, yang original. Bisa kalian download juga. Itu game udah lama banget, tapi ini versi ori versi remake-nya cuy. Sumpah nih keren sih. Oke. Ini apa ya? Oh, ini puzzle-nya cuy ya. Koleksi-koleksi. Tapi gue cuma kasih 30 menit doang buat main di game, jadi kita harus manfaatkan baik-baik ya. Kita nggak bisa explore. Nanti kita explore kalau game-nya udah full release. Oke, lanjut. Kita ke bawah sini. Gua excited parah cuy, hype-nya itu edan gitu loh. Grafiknya cuy mantap. Oke. Investigate the east side. Oke. Ini konferensi nih. Sebelum chaos nih. Hold. Oke. Aduh, nggak tahu. Padahal cuma demo, coy. Tapi hype-nya tuh edan, gitu. Hype sekali gitu loh. Hydrant. Ada orang yang takut main game beginian, gue kagak cuy. Udah terbiasa main Resident ya. Nggak takut sama jump scare begituan. Tidak takut. Udah terbiasa. Achieve 5 minute play. Oke, udah 5 menit katanya kita main ini game. Oke. Pakai achieve segala loh. 5 menit
bermain pakai chief cuy. Ntar cuy. Oke. Kayaknya 30 FPS deh. Dikit-dikit ngelek-ngelek dikit. Enggak apa-apa ya, yang penting playable. Alasan gue juga download di demo biar tahu gitu loh kalau PC gue mampu mainin apa kagak. Oh. Biasanya nonton di YouTube ya kan, waktu demonya dirilis, sekarang udah bisa mainin, kan enak banget gitu loh. Oke. Officer Notebook. Oke, parking lot. Jadi yang udah biasa main ini game udah tau lah, gue juga udah tahu gitu loh, puzzle-nya. Itulah, bla bla bla. Spasi, spasi. Oke. Return to the main hall. Siap bosku. Ada zombie nih di sana. Gua tahu ada zombie. Woi, 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 woi. Dan lari lah. Cabut, cabut, cabut. Woi, cok, what's up? Freeze, I'm police, my friend. Bacot. Kabur. Wih, serem banget. Oke. Di mana kita? Oh, sini ya. Eh, salah cuy. Sini cuy. Serem. Wih, ada zombie gemuk ya. Apa polisi bisa ngerekrut orang-orang gemuk? Polisi gemuk ini. Polisi banyak minta minta itu tuh. Tau lah, damai-damai. You safe now. Lu udah mau mati coba ya. Nggak perlu diselamatin gitu loh. I'm ready. Shush, 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 shush. Bener cuy. You do not hesitate. Aduh, itu udah sakit tuh. Kalau gue tinggalin, cuy, udah nggak guna loh, cuy. Jahat banget. Kok mat ke knife, 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 knife. Space ready slash. Oke. Okay. Jadi gini ya. 10 minute play. Gini, cuy. Find your way to get you underground.
Gue yakin nih, bajakannya bakalan ada nih, bajakan demonya. Gue yakin, coy. Karena ini gue dikasih 30 menit doang, coy. 30 menit doang, abis itu udah expire, nggak bisa dimainin lagi. Makanya gue rekam, coy. Gitu. Gue dikasih 30 menit doang. Gitu. Dan gue yakin bakal ada bajakannya, which is kalau udah ada bajakannya lu bisa mainin sepuasnya. Tapi kalau game orinya udah keluar full gamenya, jangan janganlah bajakan, coy, belilah. Tapi kalau demonya bajakan nggak apa-apa lah, karena ini lu dikasih 30 menit doang mainin, which is lu nggak bisa explore gitu loh, nggak bisa explore, baca explore gitu. Jadi kalau download bajak dapat bajakannya ini nggak apa-apa, oke, nggak apa-apa, demo doang, coy. Tapi kalau orinya harus beli gitu, wajib, bukan wajib sih, terserah lah, terserah. Cuma mahal banget, 500.000, cuy. Kita explore explore dulu, siapa tahu ada herb herb. Mantap mantap, cuy. Sebenarnya gue pengen explore, cuma karena terhalang dengan terbatasnya waktu 30 menit, jadi ya udah ikutin jalan ceritanya aja, ikutin ikutin aja, cuy. Don't scare me, ma bro. Anjir. Edan gitu loh. Masih merah-merah itu, guys, masih segar. Kamera merah begitu masih segar, coy. Gila. Alas, ini nih. Gimana coba sampai orangnya ke atas gitu? Ini karena kenapa gitu loh? Gimana? Buset. Oke, kita perlu kunci warna hijau ini, bisa nggak? Oh, nggak bisa. Herb, herb mana bisa? Oke. Kita harus cek-cek tiap pintu, siapa tahu kita dapat sesuatu hal yang paling yang spesial gitu loh. Ini tadi gua nggak pilih lah, kayak difficulty-nya ya. Kayak easy, normal, hard gitu ya, nggak ada, cuy. Kayaknya ya. Apa gue yang lupa? Oh, what's up, my friend? Take a pic, kalau bisa foto tuh edan. Halo. Ntar, gue bunuh dulu nih orang, cuy. Mengganggu. Nggak kena, coy. Oh. Oke, ini apa nih? Weapon locker card. Oke. Jadi kayaknya buat senjata ya. Oke, police station. Oke, kita dapat map. Keren banget mapnya, cuy. Kayak Rainbow Six Siege. Tahu kan game Rainbow Six? Mirip kayaknya. Oke. View map. Press M. Oke. Apa misinya? Find a way to get underground. Oke. Bisa dibuka nggak? Oh, dikunci, coy. Nggak bisa. Coba kita explore ke sini dulu. Ini apa ini? Record event. Oh, file gitu ya. Oh, mantep, coy. Oke, oh di sana, cuy. Ada zombie gemuk, guys. Ada zombie gemuk, cuy. Wah, peluru mantap. Ini apakah polisi harus merekrut zombie-zombie gemuk gitu? Aduh, udah 15 menit, coy. Kita harus cepet kelarin, coy, ya. Tetap
tembak palanya coy. Tepar coy. Ntar gua tau lu masih hidup coy, kita hancurin aja palanya coy. Ini aneh banget coy, lu tembak 3-4 peluru di kepala itu zombinya belum mati. Kalau Resident Evil 4 tuh satu pelor doang, kalau udah upgrade tuh langsung pecah kepalanya coy. Dan powder penting lah. Oke, gue tahu cara pakai gun powdernya coy. Mana? Oke, pelor mantep. Ini gempa apa? Oke, kayak goyang-goyang gitu. Operation 4 down bla 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 bla. Lumayan banget baca berita. Oish. Welcome Leon. Oh, jadi oke, okay. Jadi pesta penyambutan Leon berujung tragis. Itulah itu mantep tuh clickbait gitu. Judul clickbait. Pesta penyambutan polisi berujung tragis. Asik. Kocak. Ini clickbait. Title clickbait. Ini zombie-zombie di mana? Oh, sana coy. Enggak. Udah gak takut begitu kan coy, udah biasa coy, langsung kabur aja ya. Halo, oh kita bisa combine kan apa apa. Oh, oke, tap. Oke, bentar, kita combine. Oke, terus ambil ini engine-nya mirip mirip apa? Mirip Resident Evil 7 cuy. Ya, mekanik engine-nya gitu. Oh, gitulah. Mirip Resident Evil 7 cuy. Oh ya, gue mau coba. Katanya ini lu bisa tembak kakinya zombie biar dia bisa nggak bisa gerak lebih dekat gitu loh. Kita coba. Wih, wih patah coy. Bisa lompat nggak lo? Oh nggak bisa coy. Mati lo. 20 menit play. Oke. Okay. Tinggal 10 menit lagi. Wih. Idiot. Wih, peluru shotgun, shotgun. Gak ada coy. Oke, okay. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Oke, okay, oke okay lah, oke. Okay. Ada red herb, red herb. Ini kayak warna pink coy, bukan red, ini pink mah. Pemata gue yang buta ya, nggak tahu juga. Bodo amat. Langsung aja kita ke atas coy. Ada kunci coy. Aduh full gimana sih? Kita dapat peluru shotgun. Setahu gue sih ada shotgun. Gue liat di demo kemarin-kemarin, tapi nggak tahu gue udah lupa cuy. Apa? Ah, mudah amat naiklah ke atas. 10 menit doang. Gak masalah lah. Gak apa-apa dah. Kalau full game mah gak masalah. Kalau full game mah itu masalah banget. Gue gak tahu juga. Waktu gue bocil-bocil, waktu bocah, yang begituan gue panggil cicak, cuy. Begituan cicak. Ada yang bilang kelinci, ada yang bilang cicak. Sebenarnya aslinya kelinci kayaknya ya di film Resident Evil 1 kalau nggak salah. Tapi gue panggilnya cicak. Ini bisa tembak nggak? Ini serem banget. Oh nggak bisa, cuy. Tes doang.
apanya? Peluru, siap. Oh ini. Oke, ketambah slotnya. Bla 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 bla, males banget gue baca begituan. Cuma guys, penting banget baca begituan. Biar kalian bisa tahu secret-secretnya gitu loh. Tahu kan? Itu. Kalau demo gue gak bakal baca. Cuma kalau udah full gamenya pasti gue baca. Buat tahu secret-secret weapon gitu loh. Secret-secret place. Harus baca begituan. It's important. Tapi right there. Ada zombie di bawah cuy. Oke, first impression gue ini bagus gamenya cuy. Grafiknya tuh edan. Cuma kayak engine-nya itu sama kayak Resident Evil 7. Bukan kayak, tapi memang sama dengan Resident Evil 7 cuy. Udah anjir, kaget gue. Zombinya kaget cuy. Wih, apaan tuh? Gitu. Isin. Lu bisa buka nggak? Woi bisa cuy. Di mana nih? Police station upper. Oke, di atas. Lihat, 6 menit lagi udah mau selesai. Nggak apa-apa lah, kita explore dikit. Woi. Ini gunpowder cuy. Kabur. Ini gue bisa lompat nggak? Gimana sih lompatnya? Nggak bisa cuy. Bingung gue. Kemana nih? Bisa lompat nggak? Nggak bisa cuy. Kenapa nih? Nggak save gamenya cuy. Nggak bisa save kan tadi. Terus gamenya crash. Karena gue pakai AMD kayaknya ya. Gamenya malah crash. Dan gue ada waktu 10 menit. Cuy, 10 menit. Oke. Kita explore dulu di luar sebelum waktunya habis ya. Oke, ini luar bisa lihat ya. Di luar kita bisa lihat. Gue cuma waktu 10 menit doang. Gue bakalan speed run cuy. Langsung aja kita speed run cuy. Karena gue udah tahu jalan-jalannya. Gue gak bakal ambil barang-barang. Karena sebelum crash waktu gue itu tinggal 5 menit. Jadi pastinya gamenya udah mau selesai di bagian situ cuy. Dekat-dekat situ udah mau selesai. Jadi kayak gak ada guna cuy. Yaudah, kita gue bakal speed run aja. Semoga ya cukup 10 menit speedrun. Padahal tinggal 5 menit loh tadi. Cuma gamenya nge-crash. Capcom kasih gue 5 menit lagi. Oke, okay, thank you Capcom. Dihargai sangat. Bentar coy. Bisa di skip kagak nih? Udah lu mati sudah, udah nggak apa-apa lah ya. Kita harus speed run guys ya. Udah amat apa keluar close. Oke, speed run.
speedrun, speedrun. Dan 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 dan. Ah, burik banget. Kabur, cuy, cuy. Oke. God damn it. Kayaknya nggak cukup deh. Nggak tahu juga, nggak tahu, nggak tahu. Banyak dengan cutscene, coy. Richard Koyongian, salam kenal, coy. Oke, 25 menit play kayaknya nggak cukup ya kalau gamenya selesai di sini ya, gue maaf guys. Atau mungkin bisa di restart, kalau bisa di restart gue bakalan speedrun sampai di bagian itu, coy. Kayaknya nggak bisa, coy, karena lama di cutscene. Jadi, seandainya cutscene-nya bisa di cut ya kan, bisa di skip. Sumpah orangnya grafiknya keren banget, gila. Kayaknya lebih bagus dari Resident Evil 7 nih. Kalau Resident Evil 7 kayak udah setting aja, cuma detail-detailnya ada dikit-dikit burik gitu kan. Apalagi kalau kalian udah di luar, rumput-rumputnya itu aduh burik. Oke, bla bla bla. Oke. Gua ambil tadi pisau enggak? Cuy, gua enggak ambil pisau. Cuy, gua enggak ambil pisau dari cuy. Eh cuy, kayak mantap. Kabur, kabur, kabur. Kemana nih? Gue kemana nih? Kesana cuy. Kayaknya guys nggak bakalan cukup, sorry ya. Apa nggak apa-apa lah. Gue pasti akan main full gamenya cuy, jadi tunggu aja. Tapi bukan tanggal 25 Januari, karena gue nggak ada uang tanggal begituan. Jadi tunggu aja, mungkin Februari udah gue mainin. Dan ya, mungkin Februari atau tanggal-tanggal terakhir Januari ya kan, pasti gue udah mainin. Dan tentunya trik-trik, tips-tips buat main Resident Evil 2 Remake bakal gue bikin ya kan. Lu lihat channel gue, ketulis kan, tertulis tuh gaming dan tutorial, asik ya. Pasti gue bakal bikin tutorialnya, tenang aja coy. Di mana ya, gue lupa cuy. Sini ya. Oke. Pasti gue bikin tutorialnya, jadi don't worry guys ya. Kayaknya nggak sampai deh.
Okay. Kalau sini udah, gua udah nggak tahu jalannya coy, kemana nih? Aduh, gua nggak tahu lagi. Oh sini coy. Kunci coy. What the fuck? Mati gua coy. Ikut mana coba? Oh sana sana coy. Exitnya sana coy. Oke, gua nggak ambil kunci birunya. Siap, coy. Oke, gue harus cepat guys ya. Gue tahu gamenya selesai di bagian sini guys, jadi gue harus cepat ambil kuncinya. Di mana lagi kuncinya cuy? Sini nggak? Bukan sini cuy. Ini. Eh bukan, mantep, mantep lu mantep. Oh, gue lupa cuy. Sini. Ini. Nah, itu kan pinter, dan kui. Gini nih, gue main Resident Evil Ori-nya dulu. Keputer, puter, puter gitu loh. Eh, kuncinya lupa, balik lagi. Eh, kuncinya lupa, balik lagi kayak gitu. Eh, ini lupa, balik lagi. Karena kan kapasitas penyimpanannya cuma dikit doang. Aduh, udah selesai. Thank you for playing. Kesel banget gua. Time's up. Experience of story in full game. Oke, okay. Bisa nggak? Find out more. Oke. Okay. Oke. Okay. Buaya cuy. Tapi kecil banget ya buayanya. Kalau di Ori-nya besar banget buayanya. Heng dan tofu. Bisa nggak main lagi coba lihat. Ah, nggak bisa coy. Oke lah, sampai sini aja videonya guys. Jangan lupa untuk sampai sini aja guys videonya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Pasti gue bakal main Resident Evil 2 Remake ini ketika gamenya udah full rilis tanggal 25 Januari. Dan kalau kalian pengen beli game ini pre-order, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Link untuk pembelian game ini harganya 499.000. Mahal. Gue tahu, jangan bajakan ya. Dan gue bakalan bikin juga tutorial, tips juga cara main Resident Evil 2 Remake, cara cepat senjata-senjatanya, secret weapon, secret place-nya juga bakalan gue cari. Dan gue bakal bikin videonya seperti video-video sebelumnya. Gue bisa suka banget bikin begituan. So guys, jangan lupa untuk komen, subscribe, like, dan share kalau suka, terserah sih. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.